Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu orang semua? Semoga kita semua sehat-sehat sejahtera, hendaknya sentiasa dirahmati dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Bersama saya Samsul dalam channel Aco Excel. Kali ini saya kongsikan sedikit perkongsian ringkas tentang casing telepon. Ini adalah iPacky. iPacky kan nama dia. iPacky. Ini iPacky. Yang masalah di sini yang saya mau kongsikan ialah bila kita pasang. Okey. Bila kita pasang dia ada bubble. Tengok tu, ada bubble kan? Ya, lama-lama kalau berkeringat tu dia ada bubble ni. Nah tu, ada bubble. Ada angin dia. Nah, jadi tak cantik lah ditengok kan? Tu ada bubble dia. Mau ditekan begini baru dia. Ada bubble. Okay, penyelesaian dia senang saja. Sama ada kita guna mau simpan duit pun boleh. Macam simpan duit ke di belakang sini. Nah, simpan duit lah. Nah, simpan duit dia tidak sudah tu. Tapi jelek kan kalau nampak macam tayang-tayang pula duit tu. Boleh atau simpan katka. Kat lah, dia tidak ada angin tu. So yang saya pakai biasalah dengan stiker carbon fiber. Kita bersihkan dulu dia. Ini terjadi biasanya kalau yang jenis handphone yang belakang dia panel kaca lah, yang cermin atau kaca tu selalu tu beruap. Dia macam nampak macam berair. So, kita bersihkan dulu. Saya gunakan biasalah carbon fiber. Saya potong kecil, lebih kurang setengah sentimeter. Bersihkan semula. Ini apa-apa stiker pun boleh guna juga nih. Tidak semestinya carbon fiber lah. Saya guna carbon fiber, dia ada nampak macam unik sedikit. Okay, lepas tu yang casing kita bersihkan sebelah dalam. Nah.
konfirm tiada bahaya nih. Oke, itu saja perkongsian untuk kali ini tentang casing telepon yang biasa digunakan untuk sebelah belakang panel belakang telepon yang ada yang jenis kaca ya, dan juga yang casing transparent ya, akan ada masalah seperti ada bubble ataupun ada basah macam ada air di dalam lah. Terima kasih untuk like, komen, share dan subscribe. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Salam mesra daripada saya, Samsul. Wassalam.